Pemerintah Kabupaten Bandung Barat memberakan jumlah keluarga temampu di Kabupaten Bandung Barat turun 2% batan ayeuna Dina emprona jumlah keluarga temampu Anupang reana di Kabupaten Bandung Barat pernah ditebih pikidulen Kabupaten Bandung Barat. Bupati Bandung Barat A.A. Umbara Sutisna Nembraken kiwari pemerintah Kabupaten Bandung Barat Mayeng satekah pola ngurangan jumlah keluarga temampuh di wewengkon Kabupaten Bandung Barat, utamana di leluwak Tebeh Kidul. Dina tahun 2018 persen tasa keluarga temampuh nitih 12 persen, tina hiji 0,7 juta panggegek. Dina Taunia, pemerintah Kabupaten Bandung Barat Satekah Pola ngurangan jumlah kula warga temampu, kalauan cangkingan turun 2 persen jadi 10 persen, tina jumlah puluh ribu, kepala kula warga atau 1,7 juta panggagak. tentu saja ini bagian dari... jalannya -jalan pemerintah Kabupaten Bandung Barat bakal mayeng seteka pola ngurangan jumlah kula warga temampuh di Kabupaten Bandung Barat kucara ngaronjatkan program jeng anggaran kermodal turta prak-prakan pelatihan anco masyarakat masyarakat anuboga karepnyen usaha. Algi Muhammad Gifari, Bandung TV.